coba. Main, main. Tinggal kita nih. Di depan padat. Ligat juga nih main pariwisata nih. Plat BK nggak tahu dari perusahaan mana. Ini juga panjang nih. Ya kan? Ya kiri kanan kiri kanan. Jadi kita nggak tahu ada macam nggak nahan. Agak rawan tikungannya nih. Tikungan manis, panjang, tapi berani dia masuk. Langsung sen kiri lagi, goyang lagi. Depan tikungan ke kiri. Ada Pemto Solo Banda Aceh. Lewat ini di belakangnya ada Kurniawi Wadi 04. Di belakangnya lagi ini ada Nonstop Putra Pelangi ataupun Spatistar. Kita lagi tunggu momen ini, katanya Amadom udah dekat jaraknya. Awi berangkat. Ini keluar lagi Putra Pelangi Nonstop. Ini di belakang Putra Pelangi ada Spatistar, sekarang naik kampas 10 juga nih. 6 menit pas selang dengan Kurniawi, Putra Pelangi dan Pemtoh tadi. Ini Domtor itu baru keluar dari Terminal Langsa. Sebenarnya kita agak sedikit ragu gitu untuk kejar karena waktu 6 menit. Tapi coba kita berusaha dulu, mudah-mudahan jumpa dengan lawan di depan. Itu di depan ada Kurniawi 04 dan Putra Pelangi Nonstop, itu yang kelas-kelas utama dulu. Terus ada Pemto Solo Banda Aceh. Posisi sekarang jam 12.57. Memang agak sedikit telat masuk ke wilayah Langsa. Mungkin ada macet di jalan. Kadang lalu lintas juga agak sedikit ramai untuk malam ini. Coba kita kejar sampai ke wilayah Sungai Raya. Biasanya kalau jarak-jarak segini 6 menitan mungkin di sana udah jumpa lah.
jalur, nggak ada yang berhenti. Batistar juga masih di dalam terminal tadi. Duluanan keluar Putra Pelangi. Ini di belakang kita juga ada bus nih. Nggak tahu bus apa nih. Ini ada tikungan manis di depan. Mudah-mudahan kita masuk. Ini untuk kecepatan juga masih di 80 km per jam. Dapat momen yang di depan itu lumayan keren tuh, karena ada non-stop dan AW, dapat lawan imbang lah. Macetnya ini nggak tahu nih di belakang ada bis apa nih, lumayan kencang nih larinya nih. Karena lampu pednya mati, jadi kita nggak tahu ini bis apa truk lah ntar. Ada trek-trek lurus, mau lari bis belakang nih kita lepas. Kalau dari ini ya 1626 mau masuk ya. Kasar banyak pak. Main-main. Tinggal kita nih di depan padat. Itu udah nempel tuh bus pariwisatanya sama madom. Depan bus pariwisata dengan nama Dom udah nempel. Kita masih terhalang dengan satu unit kendaraan pribadi.
sigap juga nih main pariwisata nih. Plat BK nggak tahu dari perusahaan mana. Coba kita lihat di trek lurus apakah sanggup dikejar Scania K410-nya dongkor itu. Masih 80 km per jam, baru tambah gigi tadi. Masuk-masuknya ngeri. Tapi kita agak kurang berani untuk nempel karena kita juga belum tahu permainan supirnya gimana. Selamat gak kita di belakangnya itu. Ini juga panjang nih. Kanan, jadi kita nggak tahu ada macam nggak nahan. Sennya langsung ke kiri, jadi kita goyang, ada lawan di depan. Dom udah jarak sekitaran 100 meteran di depan. Kita dengerin dari mesinnya nampaknya 1526-an lah. Tinggal jauh nih sama domtor itu. Masih kelihatan bokongnya itu jarak-jarak sekitaran 100 meteran lebih lah, karena dom juga belum kelihatan lawan di depan. Kurniawi dan Putra Melayu nonstop, masih kita ngekor ini pariwisata yang lumayan ganas. Dapat cara permainan supirnya nih, udah agak terbaca. Larinya sendiri dia di sekitaran 80 km per jam aja nih. Kalau terlalu lama di sini namanya kita bisa harus overtake nih pariwisata. Dan lanjut kejar dom. Karena sekarang ini udah nggak kelihatan lagi nih. Ih, masih kelihatan rupanya dom. Masih ada harapan.
nggak tahu kenapa Dom agak sedikit kurang lincah gitu permainannya, apakah spare 2 yang bawa nih belum tahu nih kita nih. Karena ini Barisata lari 80-60. Sekarang posisi Dom udah pas di depan Barisata. Juga kita padat lalu lintas malam ini. Barisata jarak-jarak sekitaran 10 meteran. Masuk di sini depan tikungan ke kanan itu fix, berarti spare spare Aceh nih. Ini agak rawan tikungannya nih. Tikungan manis panjang tapi berani dia masuk. Langsung sen kiri lagi, goyang lagi. Depan tikungan ke kiri. Jalan lagi kita kena bola tanggung. Ini obsesi besar Pariwisata, kejar Dom.
dari dom udah nggak kelihatan. Pasti udah gaspol tadi dia. Udah nggak kelihatan di trek lurus. Udah gaspol habis dom tor itu. Habiskan gasnya, mau kita lihat berapa top speed keluar. Lari 80-an di trek lurus Sungai Raya. Ini kalau kita lihat kebiasaannya dom itu di sini pasti gas pol habis nih. Coba kita ngintip dulu, masih kelihatan nggak domnya? Biasa macet untuk malam ini nih. Dom udah nggak kelihatan tuh. Kita kejar sampai Sungai Raya. Kalau nggak kelihatan lagi, berarti kita pulang. Yang lain juga masih belum kelihatan. Kurniawi, Putra Pelangi nonstop juga nggak kelihatan. Jarak 6 menit itu memang cukup jauh itu.
depan udah Sungai Raya. Pandangan kita itu sekitaran 500 meteran. Dom udah nggak kelihatan bokongnya lagi. Sepertinya harus kita akhiri vlog Jarvis. Yang tadinya kita mau kejar dokter itu Putra Pelangi Nonstop dan Kurniawi yang jaraknya 6 menit. Terus tiba-tiba kita dikejar sama bis pariwisata. Udah beberapa kali tadi nempel. Kalau untuk lincahnya main, mungkin kalah di spek mesin dan responnya yang pastinya. Scania Kapas 10 itu mungkin prediksi kita sekitaran 15.26 lah. Body tentrem Scorpion. Udah nggak kelihatan. Kita akhiri vlog kejar bis kita untuk malam ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tubus TV Indonesia dan bagikan pada teman-teman Anda yang lain agar teman-teman Anda tahu ada vlog kejar bis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.